Yuk, kita mau nyanyi lagu Titip Rindu Buat Ayah. Ini Mbak Mai. Panglima Langit ini lagi ngefans sama penyanyi cilik yang sekarang jadi anak angkatnya Ruben Onsu. Oh, nah, salah satu lagu yang dibawakan oleh Betran Peto itu adalah lagu ya, jadi Panglima Langit ini kalau berhadapan dengan setan kan galak nih Mbak Mai, tapi kalau dengar lagu yang menyentuh dia bisa berkaca-kaca gitu. Titip Rindu Buat Ayah, Panglima Langit. Di matamu masih tersimpan selasa peristiwa. Benturan dan hempasan terpaham di keningmu. Kau nampak tua dan lelah, keringat mengucur deras, namun kau tetap tabah. Meski napasmu kadang tersengat, memikul beban yang makin sarang, kau tetap bertahan. Engkau telah mengerti hitam dan merah jalan ini. Keriput tulang pipimu gambaran perjuangan. Bahumu yang dulu kekar legam terbakar matahari, kini kurus dan terbungkus. Namun semangat tak pernah pudar, meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap setia. Ayah, dalam hening sepi ku rindu. Untuk menuai padi milik kita, tapi kerinduan tinggal hanya kerinduan. Anakmu sekarang banyak menanggung beban. Engkau telah mengerti hitam dan merah jalan ini. Keriput tulang pipimu gambaran perjuangan. Bahumu yang dulu kekar legam terbakar matahari, kini kurus dan namun semangat tak pernah pudar, meski langkahmu mulai gemetar, kau tetap setia. Ayah, thank you.
apa dimiliki kita, tapi kerinduan tinggal hanya kerinduan. Anakmu sekarang banyak menanggung beban. Mengobati kerinduan. Iya. Waduh, apa ya? Artinya sosok ayah yang luar biasa ya, yang memang sudah membesarkan saya dari kecil hingga saya sudah sebesar ini, sedewasa ini gitu. Itu tak akan pernah terbalas lah ya jasa-jasa beliau dengan apapun yang kita perbuat, hanya doa itu mungkin yang menjadi luar biasa yang bisa kita persembahkan untuknya gitu. Ya, tentunya adalah sosok yang tidak terganti karena beliau adalah sosok yang pertama kali mengenalkan kepada kita apa artinya cinta, ya. Karena anak perempuan dan anak sulung ya, Mame. Gitu. Jadi katanya kalau anak sulung kan mesti dekat dengan ayah ya. Tapi kalau saya sih, saya berusaha untuk mencintai kedua orang tua saya dengan sama atau seimbang gitu. Jadi saya nggak berat sebelah ya. Cinta ayah, balance, cinta balance, ibu, dan doa untuk kedua orang tua selalu kupanjatkan sepenuh hati di setiap ujung malam saya. Semuanya terbaik. Betul.